Gubernur Bangka Belitung R. Zaldi Rosman mencabut aturan penetapan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi ASN dan tenaga honorer di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu dilakukan karena banyak ASN yang sering bepergian keluar kota saat mendapat bagian WFH. Gubernur Bangka Belitung R. Zaldi Rosman resmi menghentikan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencabutan sistem kerja work from home atau WFH melalui surat edaran nomor 800/0136/BKP/SDMD/2021 per tanggal 5 Maret 2021. Dan mulai berlaku sejak Senin 8 Maret 2021 kemarin, sistem kerja dari rumah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021 tersebut dinilai tidak efektif, lantaran banyak digunakan ASN untuk berlibur keluar kota. Surat edaran tersebut juga berlaku bagi seluruh tenaga honorer dan diwajibkan masuk kantor seperti biasanya. Dengan sudah adanya vaksin, kita ingin pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Tetapi ada juga yang diketahui, kami banyak mendapat laporan dari masyarakat ASN yang WFA itu sering keluar daerah bersama keluarga. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bagus tentunya. Jadi untuk apa WFA? Bukan dia kerja di rumah, tapi malah berlibur sama keluarga keluar kota. Nah, jadi saya mengambil kebijakan, kita ganti. Tetap kerja di kantor, tetapi dibatasi jarak apa segala macam. Prokesnya dicadangkan secara ketat. Dan kita ganti dengan olahraga seminggu 3 kali dengan sehari berjalan sejauh 4 km yang dimulai pada jam 8. Selain itu, alasan pencabutan WFH karena sudah ada vaksin bagi ASN, sehingga ASN sudah dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat di kantor, dengan tetap menerapkan prokes secara ketat, serta penerapan olahraga berjalan kaki sejauh 4 km selama 3 kali dalam seminggu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.